Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada. Alhamdulillah. Akhirnya kita akan berjumpa lagi. Bulan yang sudah lama kita rindukan. Bulan yang kita punya obsesi banyak. Kali ini kita bermohon betul Ramadan artinya membakar, membakar hangus. Bukan hanya membakar hangus dosa yang kita pernah lakukan di masa lampau, tapi kita juga bermohon semoga membakar hangus dan membersihkan kita juga dari virus corona yang ada di sekitar kita. Sehingga seusai Ramadan kita bisa kembali pada kehidupan normal, menjadi seorang hamba dan juga sekaligus sebagai khalifah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan memiliki keutamaan, maka itu kita jangan pernah menyanyiakan. Kenapa disebut bulan Ramadan itu penuh dengan berkah? Karena ternyata dalam sejarah, hampir semua sejarah monumental Islam itu tercipta terjadi pada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan turun Al-Quran. Sekaligus pelantikan Nabi Muhammad menjadi Nabi, menjadi Rasul. Pada bulan suci Ramadan itu ada peristiwa yang sangat istimewa. Ya kan? Pada perang Badar, perang Mahadhasyat hampir saja punah umat Islam pada waktu itu. Tapi doanya Rasulullah nggak pernah kelihatan Nabi berdoa sekuat itu, nangis dan kelihatan dua ketiaknya. Apa yang terjadi perang Badar yang Mahadhasyat itu bisa dimenangkan dengan kekuatan yang sangat tidak seimbang. Dalam hadis disebutkan, tiba-tiba tentara musuh menyaksikan penuh padang pasir berjubah putih pasukan yang membekap Rasulullah itu pasukan malaikat itu juga diabadikan dalam Quran junu dalam taroha ada tentara yang tidak dilihat tiba-tiba ada angin kencang menerbangkan semua kema-kema pasukan elit itu lucunya pelepah korma berterbangan kemana-mana leher kena leher putus dada yang kena dada terbelah angkat tanganlah pasukan musuh itu dirantai di masjid Nabi disitulah kemenangan pertama yang sangat monumental itu terjadi pada bulan suci Ramadan ya satu tahun berikutnya tahun 8 Hijriah perebutan kembali kota Mekah dulu Nabi diusir akhirnya direbut kembali kemudian juga perjanjian penting seperti perjanjian takib itu diplomasi kadesia bulan Ramadan semuanya itu Kemudian juga penaklukan sejumlah negara, seperti ya penaklukan Andalusia, Spanyol kan, dua kali itu, perang melawan Andalus dimenangkan oleh umat Islam dua, dua tahun berikutnya, bulan suci Ramadan juga, keseluruhan Spanyol itu jatuh pada tentara Muslim, Mesir juga diambil alih dari tangan uh, Bani Abbas, ya. Kemudian juga Bani Umayyah yang sudah korup itu juga ditundukkan pada bulan suci Ramadan. Banyak negara yang merdeka pada bulan suci Ramadan, jangan lupa termasuk bangsa kita juga Indonesia merdeka pada eh, tahun 1945 bertepatan pada hari Jumat Sayyidul Ayam pada Sayyidul Syahr bulan suci Ramadan juga nah kerajaan-kerajaan kerajaan kecil termasuk juga kerajaan Bone di Indonesia Timur itu juga paling lambat paling terlambat untuk E, takluk, dan itu pun juga menerima kenyataan pada bulan suci Ramadan. Raja Bone yang kesekian itu memeluk Islam dan itu juga simbol kepasrahannya terhadap dunia Islam pada bulan suci Ramadan. Nah, para pemirsa dimanapun juga berada, awalilah rencana baik mulia kita itu pada bulan suci Ramadan. Tancapkanlah sebuah program kita pada bulan suci Ramadan ini, supaya nanti berkah untuk kita nantinya. Nah, para pemirsa dimanapun juga berada, bersama kami di NUO, Nasruddin Umar Office ini, insya Allah setiap hari akan menemani, menyertai uh, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dalam bulan suci Ramadan ini. Walaupun tidak terlalu lama, tetapi kami ingin menyapa bapak-ibu dan para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa menambah kesejukan keimanan kita dan juga insya Allah bisa memberikan Oh, apa ya spirit dan energi kekuatan tersendiri dalam menjalani bulan suci Ramadan yang penuh cobaan ini semoga ada manfaatnya bapak ibu sekalian saya akhiri dengan mengajak pada kita semuanya mari kita mendoakan orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat terutama pada bulan suci Ramadan ini setiap malam kita doakan pasti mereka itu akan sangat bahagia memiliki anak soleh yang senantiasa mendoakan dirinya, karena itu demikian, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.